banyak orang khawatir dengan masa depannya. Saya kasih contoh. Ya. Hari ini adalah hari yang mungkin 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu kau pernah khawatirkan, betul? Atau hari ini Tuhan tetap pelihara hidupmu, benar kan? Engkau tidak perlu khawatir untuk 10 dan 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Dia akan tetap setia memelihara hidup kita. Tanggung jawab kita adalah ketaatan terus-menerus kita kedepankan, mengerjakan panggilan dengan mendedikasikan diri kita di dalamnya. Soal pemeliharaan itu bukan bagian kita, itu urusan Tuhan. Dan dia tidak mungkin tidak menolong kita di dalam perjalanan ketaatan kita. Dia hadir untuk memberkati kita.